lukis. So, again, welcome back with me. Coba kalian perhatikan gambar di atas, apakah ada yang aneh? Ya, betul. Itu ada kuning-kuning di atas dekat air, guys. Kuning-kuning dekat air. Bayangin, guys, apa itu kuning-kuning dekat air? Jadi di advance server sudah hadir, akhirnya diamond kuning sudah memunculkan batang kupingnya ya, guys ya. Sehingga buat kalian yang punya akun advance server sudah bisa mulai mensimulasikan dulu, sampai nanti di orinya itu baru akan rilis pada tanggal 12 April kalau sesuai jadwal. Gua nggak tahu kalau nanti tiba-tiba bakalan maju lagi. Mari kita coba dulu tes. Gila, gua udah kangen banget sama diamond kuning di tahun 2022. Kita pencet 1, 2, 3. Lah buset, kata gua suaranya belum ada, bentar guys. Jadi di sini seperti biasa tampilannya adalah 515 Carnival Party sudah rilis sekali lagi di advance server. Selesaikan quest event atau minta bantuan dari teman untuk meningkatkan poin popularitas. Jadi seperti biasa kita tinggal pilih 3 hero nih. Hero apa aja, gue sampai lupa guys. Ini kalau salah dikoreksi ya. Dairot, Wanwan, Ling. Kalau salah dikoreksi, soalnya gue nggak begitu inget hero-nya apa aja. Sudah mulai dari tanggal 22 Maret sampai tanggal 24. Maksudnya apa ini bang ya? Ini adalah ronde pertama dari event diamond kuning di advance server. Kodenya sudah ada? Ya harusnya akan ada. Let's go, kita mulai. Gue bakalan pilih yang one-one aja ya. Let's go, 1, 2, 3. Dan busir. Terakhir ngerasain feeling ini tuh 2021 guys ya. Anjir, beneran ada guys. Ini semua advance server sudah bisa menikmatinya dengan tampilan lebih fresh. Kita lihat dulu di sini untuk misi-misinya ya, misi hariannya, lalu untuk bantu teman, minta bantuan. Ya seperti biasa, tidak ada yang berbeda di sini. Kemudian untuk penukarannya, buset guys, seperti biasa sama persis ya. Diamond kuning bener-bener sudah hadir dalam event 515. Dan ya 515 gold, 515 silver. Lalu untuk preview hadiahnya seperti ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5. Ini untuk juaranya, kalau kalian juara 1 dapat 140, dan kalau misalnya juara 5 dapat 20. Ya pokoknya harus juara 1 lah, nggak boleh juara 5 ya guys ya. Apalagi kalau Sugraber Angga MZ Airbus itu haram yang namanya juara 5. Jadi harus juara 1 guys. Lalu untuk bantuan diterimanya seperti ini. Lalu untuk login pada tanggal 7 April untuk buka box ya, namanya adalah login chest, di mana kalian bisa dapetin salah satu hadiah dari diamond kuning 29 atau 1000. Yang udah pasti dapatnya yang 29, nggak mungkin yang 1000 jancok. Ya udah kayak begitu guys, kurang lebih bisa langsung kalian eksekusi. Lalu untuk peraturan-peraturannya, kontes popularitas yang mana ini akan rilis pada tanggal 12 April sampai tanggal 27 April. Ini mungkin yang di original server atau gimana ya guys ya, atau jangan-jangan di original server hadir pada bulan Maret juga guys. Tapi kalau kata Aceh Unyil kemarin tanggal 12 April sih. Ya nanti kita lihat lah ya guys ya, barangkali dipercepat lagi. Karena seharusnya kalau sesuai rumor-rumor sebelumnya kan tanggal 1 bulan Mei masih lama. Ini udah nongol duluan. Ini untuk peraturan-peraturannya seperti biasa ya guys ya. Event shop akan tetap dibuka antara tanggal 28 April sampai tanggal 3 Mei. Ini bakalan lama banget sih event promo diamond kuning. Kemungkinan 1 bulan lebih ya guys ya harusnya. Jadi itu aja mungkin yang bisa gue bahas sementara ini. Cuman mau nampilin aja, menikmati rasanya matching up lagi atau memulai start dari event 515 Carnival Party, mulai dari pemilihan hero tadi 3 biji, lalu kemudian langsung mendapatkan lawan-lawan. Kita lihat chat global nggak sih? Chat global apa kabar guys? Aku bocil amanah. Chat global masih belum banyak yang ini ya, masih belum banyak yang apa ya, bisa dibilang ngeh atau tahu kalau event ini sudah ada di advance. Chat global ini campuran sih ori dengan advance, jadi wajar aja kalau banyak yang belum tahu karena masih di advance. Jadi itu aja intinya, di advance server kalian udah bener-bener bisa menikmati event ini dengan layaknya diamond kuning. Nanti bakalan gua update lagi gimana-gimananya. Komen di bawah kalau mau dibikinin konten apa mengenai diamond kuning. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you, bye.